Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di objek wisata Lembah Pajamben. Lembah Pajamben ini dulu terkenal sangat ramai ya. Namun karena di masa pandemi COVID-19 hampir selama 1 tahun tidak beroperasi. Dan sekarang begini kondisinya. Nah, pada sore hari ini saya ditemani oleh Kang Nunung ya. Kang Nunung adalah warga di sini yang sering mengurus atau bersih-bersih di objek wisata yang berada di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Oke, kita akan bahas ya. Oh, Kang Nunung, Lembah Pajamben ini padahal punya memiliki ini ya pemandangan yang sangat indah ya. Betul, sebetulnya Lembah Pajamben ini sebenarnya bisa jadi ikon pariwisata Kota Banjar, namun dengan kondisi COVID-19 saat ini, yang dulunya mungkin warga masyarakat Banjar sudah mengetahui keberadaan Lembah Pajamben ini, namun sampai saat ini dengan kondisi ini ya seperti ini adanya, pengunjung juga sudah berkurang, tapi masih ada sebagian masyarakat masih punya peduli untuk tetap merawat lokasi wisata ini. Ya, ini tutup sejak setahun yang lalu atau bagaimana, Kang? Betul, sebetulnya berbicara tutup, dibuka pun sebetulnya sudah belum seperti, namun karena dulu animo masyarakat baik Banjar maupun luar Banjar sudah memang mengetahui kondisi ini, banyak yang berkunjung. Akhirnya dengan kepedulian para pemuda Desa Binangun, kita kelola walaupun hanya sebatas membantu para pengunjung untuk lebih mengetahui lokasi wisata tersebut. Oke. Kang, untuk hari-hari libur biasa, ini sering ada pengunjung nggak ke sini? Jarang atau bagaimana? Sampai saat ini ya seperti ini. Dengan kondisi tidak ada, hanya 1-2 orang yang berkunjung yang memang sebatas lewat atau apa. Tapi ketika berbicara pengunjung yang banyak seperti yang dulu, sampai saat ini belum. Belum ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke atas ya. Ini adalah wahana selfie yang sering dipakai oleh para pengunjung atau bahkan sampai orang-orang terdekat. Nah, sekarang nasib Pajamben sendiri sekarang mulai cukup ini ya, Kang. Apa? Kotor ya? Ya, seperti Kang lihat, tidak seperti dulu terawat, seperti dulu masih banyak zona-zona yang masih tidak terawat. Karena memang seperti itu kondisi pandemi ini, memang betul-betul melumpuhkan wisata Pajamben ini. Ini nggak apa-apa Kang naik ke sini? Insya Allah aman. Oke, teman-teman, saya coba naik ke tempat selfie ya, di mana para pengunjung kerap melakukan selfie di sini. Wow, pemandangannya indah ya Kang? Insya Allah asli, masih asli. Ya, lihat teman-teman. Bisa kita lihat Kota Banjar terlihat dari atas Lembah Pajamben ini. Dan ini sangat disayangkan kalau tidak secepatnya dibuka ya Kang ya. Ya, betul. Kami masyarakat Desa Binangun berharap kondisi seperti ini cepat-cepat berlalu, sehingga apa yang menjadi harapan warga Binangun, masyarakat Banjar, Lembah Pajamben betul-betul bisa termanfaatkan kembali. Oke. Ya, teman-teman coba lihat indah ya, itu Gunung Sangkur atau Gunung Sangkur ya, Kang? Gunung Sangkur terlihat jelas dari sini, dan itu adalah wilayah Karya Mukti ya. Karya Mukti. Yuk kita turun dan mencoba melihat zona-zona wahana yang lainnya. Thank you.
teman-teman, itulah ringkasan atau video singkat dengan Kang Nunung yang kerap mengelola Lembah Pajamen ini. Dan sekali lagi, mereka atau warga di Binangun ini berharap bahwa Lembah Pajamen agar secepatnya dibuka. Meski di dalam masa pandemi COVID-19, namun warga siap untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya kepada para pengunjung yang akan berlibur ke tempat wisata ini. Sekian dari Mugi Kreator, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.